Halo semuanya, ketemu lagi di channel kita. Welcome to channel Daniel Marbun. Kali ini saya akan membuat video tentang taksi driver. Kemarin ada di komen, Bang bikin tutorial setting taksi driver. Kali ini saya akan membuatnya. Setiap ada komen yang bisa dan mampu saya, dan akan saya buat videonya di YouTube ini. Bila video ini nanti bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Oke, kita lanjut ke taksi driver, cara setting yang benar. Ini tampilan halaman aplikasi Maxim. Ini order, ini obrolan, ini menu. Oke, kita langsung ke tulisannya, parameter. Oke, kita yang pertama area dulu ya, area. Contoh lokasi kalian berada di mana? Seperti saya di Kota Medan. Baru pilih Kota Medan. Baru selanjutnya bahasa udah tentulah ya, bahasa Indonesia. Baru Google apa nih, navigator. Kalau ada di sini tiga pilihan, yang saya pilih nomor 2, centang nomor 2 Google Map, karena saya udah pilih saya batalin. Baru peta, tampilkan peta di info. Oke, udah saya tampilkan. Gunakan peta offline, gak usah kartu online. Oke, ada di sini ada 4 pilihan. Pilihan nomor 4. Hapus data setiap hari, jangan lupa hapus data. Maksudnya data-data riwayat orderan, jadi biar supaya nggak terganggu loading atau menjalankan sebuah orderan, biar supaya cepat-cepat masuk orderan. Jadi sampah-sampah aplikasi Maxim inilah, biar supaya refresh. Nah, seperti inilah settingan-settingan yang saya buat. Bisa dicocokkan nanti di aplikasi Maxim saudara-saudari. Nah, bisa dilihat oke. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe ya bro. Salam dari Kota Medan, salam satu aspal, salam driver Maxim, semoga orderan rame. Terima kasih.